Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Saya doakan Bapak Ibu sampai saat ini masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kembali kita akan berbagi informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi terkait bantuan Pokja ya. Untuk kali ini kita akan sharing persyaratan untuk pencairan bantuan Pokja ya, yang mulai saat ini sudah mulai bisa dicairkan Bapak Ibu. Besok pagi sudah mulai bisa dicairkan di bank penyalur masing-masing ya. Namun Bapak Ibu Ketua Pokja, apa yang harus dibawa ketika akan pencairan di bank? Alangkah baiknya simak ya untuk video berikut ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu, saat ini kita sudah berada di akun Pokja ya, di portalnya KKGTK. Di sini tampilannya sudah berbeda Bapak Ibu, ada penambahan kotak biru di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak biru. Yang ini merupakan nanti adalah persyaratan untuk pencairan di bank ya. Di sini ada SPTJM, kemudian download keterangan bantuan ya, kemudian surat kuasa pengurus kepada ketua, kemudian pernyataan aktivasi rekening. Kemudian bagi yang tidak memiliki NPWP bisa di-download di sini Bapak Ibu. Oke, langsung saja Bapak Ibu, apa sih persyaratan untuk pencairan di bank? Sudah ada edaran terbaru ya dari penyelenggara, dalam hal ini Dirjen Pendis, tertanggal 20 Oktober 2022 Bapak Ibu. Ini dia syarat pencairannya, perihal pencairan bantuan Pokja tahap 1 dan 2 tahun 2022 ya. Kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, UP Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Pendidikan Islam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, UP Kepala Seksi Madrasah Pendidikan Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pencairan program bantuan kelompok kerja Pokja Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah oleh Project RIP MIQR Kementerian Agama RI yang telah ditetapkan melalui keputusan PPK Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4144 tahun 2022 tentang penetapan penerima bantuan kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan tahap 1 dan tahun 2022, dan keputusan PPK Direktorat Guru dan Tenaga ini yang tahap 1 dan tahap 2 intinya ya Bapak Ibu, SK-nya. Diberitahukan bahwa penerima bantuan dimaksud akan menerima buku tabungan dan dapat melakukan aktivasi pencairan dana bantuan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu, yang harus dibawa oleh Bapak Ibu Ketua nanti di bank penyalur adalah ya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP atas nama penerima dana bantuan dan menunjukkan aslinya. Dalam hal penerima dana bantuan belum memiliki NPWP, maka penerima dana bantuan menyampaikan surat pernyataan tidak memiliki NPWP diunduh di aplikasi ini. Ada Bapak Ibu di menunya ya, di kotak paling bawah ada Bapak Ibu, jika tidak memiliki di sini ada download di sini ya, surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Kemudian yang kedua, fotokopi surat keterangan, surat keputusan, SK tentang penetapan kepengurusan dan keanggotaan penerima dana bantuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten Kota atau Kepala Kanwil Provinsi ya, berdasarkan akta notaris yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM yang selanjutnya didaftarkan di aplikasi KKGTK serta menunjukkan aslinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, SK yang dibawa nanti ketika pencairan di bank, pengurusnya harus sama dengan yang ada di aplikasi ya Bapak Ibu. Oke, jadi ketua harus sama dengan yang ada di aplikasi terutama ya. Kemudian yang ketiga, asli surat kuasa dari seluruh pengurus penerima dana bantuan kepada ketua penerima dana bantuan. Ini bisa diunduh di aplikasinya Bapak Ibu, yang tadi surat kuasa ya, ada surat kuasa tadi ya. Surat kuasa ini Bapak Ibu ya, kuasa pengurus kepada ketua Pokja bisa di-download di sini ya nanti ya. Kemudian yang keempat, asli surat pernyataan terkait aktivasi penarikan dan pengelolaan rekening, ini diunduh juga dari aplikasi Bapak Ibu. Ini aktivasi ya tadi ya. Aktivasi ini di surat pernyataan aktivasi kolom keempat Bapak Ibu ya. Kemudian
Surat keterangan penerima bantuan Pogja. Ini surat keterangan juga ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini surat keterangan ini ya. Kotak nomor 2. Semuanya sudah ada Bapak Ibu. Kemudian fotokopi KTP ketua penerima dana bantuan serta menunjukkan aslinya. Jadi hanya ketua ya. Nomor telepon person person in charge Pogja. Jadi nanti Bapak Ibu salah satu perwakilan, salah satu pengurus ya, bisa memberikan nomornya untuk dihubungi ya. Jadi pihak bank akan menghubungi pengurus ya di sini ya. 8. Surat kuasa yang ditandatangani oleh ketua penerima dana bantuan yang disertai dengan tanda tangan di atas materai 10.000 dan stempel Pogja dimaksud yang disediakan oleh Bank Mandiri. Ini nanti disediakan oleh Bank Mandiri ya, kolom 8 dan 9. Yang 9 adalah formulir pembukaan rekening penerima yang disediakan oleh pihak Bank Mandiri ya. Jadi ada 9 poin ya di sini Bapak Ibu, 1 sampai 9 perlu diperhatikan untuk rekan-rekan Bapak Ibu ketua Pogja yang akan melakukan pencairan di bank penyalur ya. Ini adalah berkas yang harus dibawakan, yang perlu dicatat Bapak Ibu. Dan bagi yang membutuhkan edaran ini bisa didownload di deskripsi video ini, linknya saya cantumkan, silakan bisa didownload Bapak Ibu ya. Dan bantuan bisa dicairkan sekaligus satu kali pencairan atau bertahap 1 sampai 2 kali pencairan. Jadi bisa satu kali atau dua kali Bapak Ibu, yang dilakukan dalam rentang waktu ini waktunya 27 Oktober sampai 30 November tahun 2022. Jadi ada jeda waktu 27 Oktober sampai 30 November untuk pencairannya Bapak Ibu di Bank Mandiri terdekat. Tentu saja sesuai dengan yang tertera di surat keterangan ya Bapak Ibu. Untuk Aceh menggunakan Bank Syariah Indonesia Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu untuk persyaratan pencairan untuk bantuan Pogja yang sebentar lagi atau mulai besok sudah bisa dicairkan di bank penyalur. Selamat mencairkan Bapak Ibu dan selamat untuk melaksanakan kegiatan fintech atau pengembangan keprofesian berkelanjutan guru bagi guru maupun tenaga kependidikan. Oke Bapak Ibu, silakan untuk di-download di aplikasinya ya, surat-surat yang dibutuhkan tadi, dan sarannya adalah download ketika sudah waktunya akan mencairkan. Jadi nanti tanggalnya tidak terlalu lama ya Bapak Ibu, karena ketika mendownload itu tanggalnya akan muncul tanggal download ya. Jadi akan menyesuaikan tanggal download, jadi usahakan waktunya sudah mendekati untuk ke bank baru mendownload persyaratan dari aplikasinya ya. Oke Bapak Ibu, kiranya demikian untuk sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga semua berjalan lancar ya untuk rekan-rekan pengurus di Pogja terkait pelaksanaan pencairan bantuan program PKB guru dan tenaga kependidikan melalui Madrasah Reform komponen ketiga ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.